Bisa menjadi sarana promosi produk lokal, rumah susu dinilai untungkan industri kecil menengah atau IKM di Trenggalek. Pasalnya para produsen susu murni maupun susu olahan bisa dengan mudah menitipkan barang dagangannya untuk dijual di sini. Sehingga produk mereka bisa lebih cepat dikenal oleh masyarakat luas. Sejak berdiri pada tahun 2019 lalu, rumah susu yang ada di Jalan Brigjen Sutran Kabupaten Trenggalek menjadi rujukan pelaku IKM produk olahan susu untuk memasarkan produknya. Dengan lokasi yang strategis dan dilengkapi fasilitas tempat nongkrong, lokasi ini juga sering menjadi rujukan warga berburu aneka produk olahan susu sapi maupun susu kambing. Bahkan susu murni juga laris manis terjual di sini. Hingga saat ini sedikitnya sudah ada 15 jenis produk olahan susu, baik olahan berupa minuman hingga berupa camilan dan juga permen. Salah satu pengusaha minuman olahan susu, Sandara, menyampaikan sejak beberapa bulan terakhir ini ia menekuni usaha produksi aneka minuman olahan susu. Berbagai jenis produknya juga turut dipasarkan di rumah susu ini. Menurutnya, keberadaan rumah susu sangat membantu proses pemasaran produknya. Selain bisa cepat habis, produknya bisa lebih cepat dikenal masyarakat luas. Ada susu regal sama Milo. Kalau dulu ada yang strawberry, terus sekarang nggak bikin lagi. Sudah berapa tahun suplai susu di sini? Masih beberapa bulan yang lalu. Baru beberapa bulan. Kalau dengan melihat dengan adanya rumah susu ini, pengaruh nggak ke apa penjualan IKM yang jenengan miliki? Ya lumayan sih. Hmm. Ya kayak banyak yang tahu gitu. Lebih bisa jadi sarana promosi gitu ya. Mbak, biasanya suplai ke sini berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Biasanya kalau pas tamu itu seminggu udah habis. Seminggu udah habis ya. Sudah berapa tahun Mbak bikin IKM pengolahan susu? Ya juga belum lama kok, paling 3 bulan, 4 bulan yang lalu. 3 bulan, 4 bulan ini ya. Sekedar diketahui bahwa mayoritas produk susu dan olahan susu di sini berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bendungan, Pule, dan Suruh. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha olahan susu dari kecamatan lain juga banyak yang menitipkan barang dagangannya untuk dijual di rumah susu Kabupaten Trenggalek ini.